Okey, dah bersiaran. Alhamdulillah. Okey, Kak Zainal. Yes, okey. Betulkan tudung jap. Okey. Alright. Biasalah kita. Biasalah. Kita rasa tak selesa kan? Okey. Alright. Kena selesakan diri dulu Kak Zainal sebelum kita nak masak. Okey. Yang dah tune in bersama kita, alhamdulillah, terima kasih kongsikan lagi video live kita ni, jadi ramai yang boleh tonton bersama kita. Sementara juga viewers kita yang lain menerima notifikasi daripada IG juga Facebook untuk tonton bersama hari ini. Kak Zaida, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Oh. Okey. Apa dia? Alright. Tak apa. Sound okey ke? Seperti biasa. Sound tolong check sound okey ke tak ke? Okey, apa khabar semua? Assalamualaikum pada semua viewers. Alhamdulillah, jumpa kita lagi tengah hari ni. Seperti biasa Bel, kita minta love, like, komen dan share banyak-banyak Okey, nampaknya minggu 2 minggu ni adalah 2 minggu untuk kita nak kongsikan resepi. Jadi ramai yang boleh gunakan resepi yang Kak Zaida kongsikan untuk dibuat niaga. Buat niaga dan ini hari ni untuk nak niaga boleh, nak buat untuk makan dekat rumah pun boleh. Sebab nak beli pun susah juga ni sebab banyak tempat yang dah tutup ya. So mungkin boleh perempuan buat untuk hidangan anak-anak kita. Sebab kalau dalam keadaan biasalah, dengan terima kasih Kak Zaidah kerana apa, fikirkan kami ni juga yang apa sedang mencari. Kita faham dalam keadaan ekonomi yang agak sesak sekarang ni disebabkan pandemik. So jadi masing-masing sedang berusaha untuk apa orang kata nak memenuhi household income. Okey, jadi dengan ada resepi-resepi yang Kak Zaida kongsikan ni, ini antara resepi-resepi yang ramai juga yang mencari untuk dibeli. Jadi apa salahnya Kak Zaida dah kongsikan ni? Kadang-kadang ialah kita faham ada yang tak ada masa untuk nak buat. Mungkin ada yang buat dan boleh jual, anda boleh dapatkan income ataupun pendapatan. Mungkin kat manalah tahu slowly kita buatkan, boleh dapat buatkan pendapatan penuh untuk rumah masing-masing. Betul, Ben. Orang Kak Zaidah dah ramai ni, kita tak payah tunggu. Jom mula, jom masak Kak Zaidah. Okey, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk buat apple pie ataupun apple, kita guna puff pastry ya. Apple puff pie ya. Okey, untuk puff pastry-nya, Kak Zaidah sebelum ni ada di live ya. Berapa live yang ke? Di live 280. 280 live sebelum ni, episod ke 280. Kak Zaidah ada tunjuk cara-cara kita nak buat puff pastry. Puff yang berlayer-layer tu, Kak Zaidah dah tunjuk cara-cara buat daripada scratch ya. So hari ni Kak Zaidah nak tunjuk pula cara kita guna puff frozen puff pastry ataupun puff pastry yang dah ready buat. Okey, hari ni Kak Zaidah nak pakai brand kawan. Brand kawan ni. Dia panggil sini puff pastry sheet. Macam ni. So hari ni kita akan buat apple pie kita guna yang dah ready ni. Jadi mungkin perempuan tak ada masa untuk nak buat buat sendiri dia punya puff pastry, perempuan beli-beli yang dah siap. Dia ada banyak brand ya. Hari ni Kak Zaidah nak cuba puff pastry daripada brand kawan. So nampak dia macam cantik sebab tu Kak Zaidah pilih ni ya. So okay. Now untuk kita nak buat fillingnya, kita nak buat apple filling dia. Okay, Kak Zaidah guna dekat sini ialah 8 biji apple hijau. Saya dah slicekan dia nipis-nipis macam ni. Terpulang, kalau perempuan nak suka crunchy sikit, perempuan boleh buat tebal sikit. Saya potong dia macam ni, kemudian saya rendam sikit dengan air garam ya supaya dia tidak lebam ya. Okey. Aha. Alright, 6 biji apple hijau di slice ataupun dihiris nipis macam ni ya. Kemudian Kak Zaidah guna juga resin ataupun black ataupun kismis sebanyak 120 gram. Sepulang, kalau perempuan suka lebih letak lebih, nak kurangkan pun juga boleh ya, tak ada masalah. Kemudian kita guna lebih kurang 60 hingga 70 gram gula. Saya guna juga sedikit kayu manis untuk kita nak dapatkan bau ya, kayu manis ataupun cinnamon. Boleh juga pakai cinnamon powder. Kemudian Kak Zaidah guna air perahan lemon sebanyak 1 sudu makan. Air perahan lemon.
Alright, dan yang ini, yang ini mungkin ramai yang tak tahu ya. Kak Zara guna 100 berapa tadi Bel? 100 breadcrumbs, cake crumbs. Cake crumbs sebanyak tak ada timbangan eh. Kita agak-agak aje cake crumbs. Cake crumbs ni ialah perempuan ada lebihan kek. Kadang-kadang kita ada kek lebihan-lebihan ataupun ada potong-potong tepinya tu, perempuan boleh bakar hingga dia jadi keras. Garing, lepas tu perempuan bolehlah kisar dan disimpan. Ini kita panggil cake crumbs. Ya, ataupun kalau tak ada, perempuan boleh beli kek dekat mana-mana supermarket lah. Kak Zada pun tak ada kek tadi, saya beli kek gardenia, kek plain chocolate cake dia tu yang tak ada topping tu, yang tak ada cream. Saya bakar balik, bakar kemudian saya kisar, jadikan dia serbuk macam ni. Ini penyedap tau ya, penyedap pada kita punya apple filling nanti, apple pie filling kita. Ya, Kak Zada guna yang chocolate cake lah. Kita bakar sehingga kita boleh kisar dia jadi serbuk macam ni. Ini kita panggil cake crumbs ya. Okey. Jadi kita punya filling nanti ataupun kita punya inti apple tu jadi sedap lah. Ya Ben? Ada alright. Dalam 150 ada ni. Kita tengok kan. Lepas tu kita nak gaul nanti kita tengok dia punya. Banyak-banyak sangat pun tak sedap juga ya. Nanti dia jadi hitam. Ya. Okey. Apple ni kita akan masukkan dalam bekas. Dalam periuk ataupun dalam pan. Kita akan masak dia ya. Okey. Apple hijau eh? Apple hijau. Okey, apple-nya. Kita akan masukkan gula. Dan kita akan tuang air tak banyak ya, lebih kurang separas setengah paras apple ni ya, tak usah banyak sangatlah. Alright. Kemudian kita masukkan raisin sekali. Okay, kita akan masak sebentar hingga apple-nya layu sikit. Mirjah Begum tanya Kak Zada guna periuk buffalo ke? Ya, yeah, semua sekarang ni Kak Zada stainless steel yang Kak Zada guna ialah semua daripada jenama buffalo. Boleh nampak ya brand buffalo ada di situ. Ni buffalo ya. 3 liter. Ya, yeah, semua stainless steel yang Kak Zada guna, periuk stainless steel adalah dari jenama buffalo. Siapa yang berminat bolehlah PM Kak Zada. Message Kak Zada. Okey, kita akan masakkan apple ni. Hingga dia separuh masak. Okey. Kita akan tutup dia bagi dia cepat masak lah. Okey, ni tutupnya cantik ya. Lidnya ada rubber merah pula di bahagian tepi. Supaya dia supaya dia betul-betul tak keluar wapnya. Dan dia tak mudah leaking lah. Right. Okey, ada ya, anda kalau nak dapatkan nak periuk buffalo ni boleh dapat daripada Kak Zaidah. Okey, kalau anda nak dapatkan periuk daripada Kak Zaidah boleh hubungi admin di talian 011-21-62-6157. Okey. Alright, kalau siapa yang nakkan periuk ni cepat-cepat dapatkan sekarang. Okey, sementara kita nak tunggu apple-nya masak, ada yang tanya boleh COD ke Cyberjaya ke produk Kak Zaidah? Boleh ya, kita boleh COD ke Cyberjaya, sebelahan sahaja, bersebelahan sahaja. So jadi kalau anda nak buatkan pembelian anda, bolehlah WhatsApp team admin di mana Kak Zaidah? Okey, bolehlah di WhatsApp pada nombor 011-1120-4733. Kemudian 011-6420-1979 dan 011-6426-4742. Kita ada 3 talian untuk perempuan hubungi bagi nak order produk, nak bertanya mengenai produk dan sebagainya ya. Alright, kita tunggu ni mendidih sekejap. Okey. Tak perlu masak sangatlah sebab nanti kita nak bakar pula dia. Right. Salam Kak Zaidah, Ambil dah lama tak join. Ya betul, Roy Idris lama dah tak nampak awak. Katanya favorite saya ni. Okey. Ya sedap betul. Ni, ya? Apple pie ni memang especially budak-budak dia suka ya. Budak-budak suka apple pie.
bila siapa yang suka tu favorite memang sentiasa lah memang nampak aja apple pie yang itu dia kalau dia pergi McDonald kan dulu. Banyak yang beli apple pie McDonald tu kan. So hari ni perempuan dah tak susah pergi aja dekat supermarket just pergi beli any apa pastry sheet ya. Ha, itu dia. Harapnya anda boleh dengar dah ya suara. Suara tak ada. Ha, okey, suara dah ada kembali. Okey, ya, harapnya di IG okey ya suara. Salam Kak Zada. Selain apa, apa lagi buah yang boleh diguna? Buah raspberry boleh, buah cherry juga boleh. Banyak ya. Banyak banyak untuk buah memang banyak. Kalau yang buah dalam tin aja tak berapa digalakkan sebab dia berair ya. Kalau macam ni kita boleh toast dia. Kalau buah yang dalam tin tu dia lembik ya. So dapat buah fresh lah. Okay. Alright. So ada yang tanya periuk ni harganya berapa? Okay, untuk periuk yang Kak Zaidah gunakan ni namanya adalah Yading Series Fry Pan, harganya adalah RM478. Okey Kak Zada, yes. Waktu live, kalau anda WhatsApp kita sekarang, boleh ya kita boleh bagikan harga promosi. Harga nak promosi. Tak harga promosi? Kalau nak, saya nak tengok. Kalau ramai yang angkat tangan nak harga promosi untuk periuk ni, sila-sila angkat tangan. Kalau nakkan periuk Buffalo yang Kak Zada gunakan sekarang ni, okey, namanya adalah Yading Series Fry Pan dan saiznya adalah 26 cm. Kedalaman dia ataupun kuantiti di dalamnya adalah 3 liter. Banyak juga Kak Zada. Besar juga ni. Besar juga, Kak Zada taruh 6 apple. Masih banyak lagi ruang ya untuk kita untuk dipenuhkan lah. Ha, ya, saya nampak tu. Okay, now apple ni dah ready bell. You boleh picit dia, boleh rasa ya. Dia tidak terlalu crunchy dan tidak terlalu soft. Sedang-sedang lah, half cook lah ya. Okay. Ini pun terpulanglah kepada selera masing-masing. Ada yang suka crunchy, ada yang suka betul-betul intinya lembik. So terpulang. Ya, kita akan bakar nanti lagi sekali bersama dengan pie-nya nanti, bersama dengan pastry-nya. So kita tak perlu masak dia terlalu lembut. Okey, nampak tu? Okey, kita dah boleh angkat dan toastkan. Trainer dia ni lubangnya halus. Tak apa. Okey, alhamdulillah suara dah okey ke? Suara dah okey kan? Okey, hari ni saya order paste opor dengan kuih lapis. Memang sedap. Nanti nak order lain pula. Boleh. Okey, nampak? Kak Zaidah toast dulu ya. Kita buangkan airnya, excess waternya. Tolong checkkan suara.
Okey, kita akan masukkan dalam bekas lain untuk kita nak bancuh. Okey. Wih, sedap bau dia. Ini belum tok cinnamon lagi ya. Kalau kita tak cinnamon, dia lagi bertambah sedap ya. Yum. Okey. Wow. Baunya pun memang sedap ya. Lidah boleh bau manis dan juga masam-masam daripada apple ni. Memang sedap sangat baunya. Okey, so jadi siapa saya faham ya, untuk apple pie ni dia ada peminatnya tersendiri ya. So of course bila yang minatnya peminat-peminat untuk apple pie ni memang kalau jumpa aja apple pie memang say, orang dia tak boleh say no lah orang kata. Betul, dia ada peminat dia tersendiri apple pie ni. Especially budak-budak ya. Anak-anak kecil suka sangat apple pie. Ya. Dia mungkin masam kot Bel yang dia suka masam-masam. Pasal dia ada ya betul. Kita yang bumbu-bumbu ni tak berapa suka sangat makan masam-masam. Okey, untuk chicken pie Kak Zaidah dah kongsikan ya. Okey, ni rupa dia panas-panas ni nampak tu. Okey, kita akan masukkan cinnamon kalau ada cinnamon serbuk ataupun cinnamon powder bolehlah guna. Kak Zaidah tak ada cinnamon powder. So saya guna cinnamon kayu ni. Ni saya just agak sedikit. Kalau tak suka letak pun tak apa ya. Wow. Wangi baunya. Sikit sajalah untuk nak dapatkan bau rempah ya. Ini. Okay, kita akan masukkan air lemon. Dan last kali kita akan taburkan cake crumbs. Cake crumb ni bagi dia sedap ya, dia akan jadi bertambah sedap nanti. Wow. Filling kita, apple pie filling ni. Apple pie ni ya. Okay Bel, siap dah. So now kita nak buat pie nya. Okay, kita nak kemas dulu. Alright Kak Zaidah, mungkin sebab ramai yang baru tune in, baru sangat ni saya tengok ramai yang baru tune in bersama kita, mungkin sibuk ya. Alright, okay. Yang tadi direbus, kita rebus dengan apa Kak Zaidah? Kak Zaidah rebuskan apple. Apple tadi bersama dengan raisin, gula dan sedikit air. Rebus hingga apple-nya masak ataupun half cook. Toastkan, kemudian kita masukkan serbuk cinnamon ataupun cinnamon ataupun kayu manis sedikit sagat. Ambilkan sedikit, kemudian ada sound tak clear. Kemudian kita masukkan cake crumbs ya. Okay, sekejap ada masalah sound ya. Alright. Okay, dah dengar. Okay, harap ada dengar ya. Alright. Dengar. Ada masalah lagi ke dengan sound? Alright, Kak Sarah, ada yang bertanya mana nak dapat cake crumb? Cake crumb buat sendiri lah. Memang dia tak dijual. Cake crumbs memang tak dijual. You buat sendiri. You get cake ataupun beli cake.
beli kek yang macam light cake tu, kemudian pecah-pecahkan dan dibakar ke dalam oven. Ya, bakar hingga you boleh ramas dia ataupun you boleh kisar dia jadi sekepuk. That we call, itu kita guna, kita panggil cake crumb. Itu untuk kita nak mangkin ya, ataupun kita nak tambah pada apa-apa supaya dia ada rasa sedap nanti. Kalau tidak dia rasa flat sangat, kita punya apple ni ya. Kalau Mak Saleh, dia resin ni dia soak dengan rum. Kita tak boleh lah ya, bila dia soak dengan rum, dia ada flavor pada dia punya pie filling tu. Kalau kita tak ada flavor, kalau kita tak letak apa-apa. Jadi kita tambahkan rasa dia cake crumb supaya dia ada rasa lemak-lemak, manis sikit lah ya. Alright, so kita guna pastry ni. Puff pastry daripada kawan. Saya tak canai ya, saya terus guna piece by piece, satu keping gini. Saya tak canai ya. Kalau nak canai juga boleh, saya Kak Zada tak canai ya. Nampak ni, Bel? Ya. Yeah. Ya, saya letakkan sedikit tepung sebab dia frozen. Bila frozen, bila kita keluarkan, kita thaw dia, dia akan basah. So agak susah kalau kita nak buat dia dalam keadaan basah. Lekit-lekit ya. So Kak Zada tak canai ya. So I use one piece macam ni lah. Dia datang in by pieces, ada 8 pieces kalau tak silap. Ya. So okay, kita nak buat bentuk dia. So besarnya saiz ni tak kisahlah apa-apa saiz yang perempuan guna. So kita akan potong dua. Satu bahagian kita tak potong tegak tau. Kita akan potong satu kecil, satu slightly besar daripada yang sebelah. Ya, ni kecil sikit, ni besar sikit. Yang ini untuk cover, ini untuk di bahagian bawah. So lebih kurang macam nilah ya. Okay, nampak tu? Ini untuk di bahagian bawah dan ini untuk di bahagian atas. Okay, di bahagian atasnya kita akan lipat dua macam ni. Kemudian kita akan potong dia macam ni. Dan kita buka. Oh, jadi macam sikat. Wow. Okay. Actually you kena buat hole dulu, saya lupa. Kak Zada ni banyak lupa ya. Okay, so kita akan buat hole lah. Kalau tak ada ni pun tak apa juga. Alright, like this. Okay. So yang ini kita akan letak dia di bahagian loyang. Loyang perlu sapu butter. Ataupun boleh pakai juga parchment paper. Kita sapu butter dulu. Okay. Sekejap ni, Bel. Alright. Saya nak pecahkan telur untuk kita nak buat egg wash. Kita perlu panaskan oven pada 190 hingga 200 degrees. Untuk puff pastry, kita perlu panaskan ovennya ya pada suhu 190 hingga 200 degrees. Puff pastry dia kena panas ya. Dia tak boleh api 180 pun tak boleh. Dia kena panas, betul-betul panas. Okay, Ben. Dan kita akan letakkan intinya. Wow. Sedap ni. Ya. Yeah. Masam-masam. Mm.
Okey. Saya tak sabar. Wow. There you go. Apple pie. So, siapa yang baru tune in bersama kita, menu hari ni adalah menu apple pie. Apple puff pie. Kita menggunakan puff pastry untuk kita buatkan pie hari ni. Yum. Ya, api atas bawah ya. Okey. Kita buat lagi. Senang je Bel. Sekarang ni banyak dah siap macam ni. Siap. Tak payah pening-pening nak pergi buat. Betul, betul juga. Tapi ada setengah tak puas ya. Nak juga cuba buat sendiri. Okey. So, kita akan buat hole dia dulu. Alright, then only we cut dia. Cut into half. Bukan cut into half, tapi one side besar sikit, slightly besar daripada yang bawah. Oh, okay. Slightly besar. Ini besar sikit sebab yang bahagian topping tu, yang bahagian atas itu kena besar sikit. Kena lebar sikit daripada bawah. Ya. Jadi kena pandailah adjust. Kena agak-agak lah. Sebab kan kita nak guna yang atas ni untuk cover kan macam ni. Okay, kemudian untuk kita nak buat bentuk macam ni, kita perlu lipat dia macam ni. Kemudian kita potong. Tengok Kak Zaida masak semua nampak senang je Kak Zaida. Okay, kita buka. Memang senang pun Bel. Benda ni semua nak selalu buat. Kena datang senangnya kan. Betul. Okay, kita akan sapu. Egg wash ya. Kita akan egg wash pastry kita ni. Okay. Bolehlah kita letakkan fillingnya ni. Nampak tu. Yang puan-puan nampak coklat-coklat ni ialah daripada bread crumbs, cake crumbs kita ya. Jamilah Muhammad Saleh kata dulu masa belajar dengan Kak Zaida Ibrahim memang buat dari scratch. Sedap sangat pie ni. Yes. Sekarang kita dah dulu ada tu, ya. Dulu tu lama dulu ya. Lama dah. 8 tahun. Lama dah ya. Itu sudah lama. Tahun 80-an pun, tahun 90-an ya. Saya dah mula mengajar pastry ni ya. Okey, kita tambahkan lagi di bahagian tepi ni. Okey. Alright, so yang ini nak letak boleh, tak letak pun boleh. Kita just letak aje lah supaya dia senang nak lekat. Senang melekat nanti ya. Tapi tak perlu tekan-tekan lah. Nanti tak ada layer pula. Okay. So kita akan cut dia dan tutup. Wow. Yes. Tak perlu tekan ya. Yes. Kak Zaidah menggunakan pastry ready-made. Ya. Ready-made pastry. Ready-made puff pastry ya. Okay, kita buat satu lagi sebelah sana dan kita baru bakar. Ataupun kita bakar je lah terus, Bel. Tak payah tunggu Kak Zaidah. Tak payah tunggu ya. Okay. Kita terus bakar lah. Saya tak payah tunggu nanti. Sebab kita jadi nak atas dia perlu egg wash ke? Okay, kena egg wash. Okay, nak bakar baru egg wash. Puan-puan jangan air wash awal-awal eh. Nanti takut bila dia dah, bila by the time you nak bakar, dia akan kering. Nanti bila bakar dia crack, tak cantik. So masa nak bakar je baru air wash, baru sapu telur. Telur kuning dengan putih sekali ya. Selalunya air wash egg yolk sahaja, tapi hari ni putih dengan kuning sekali. Siapa peminat
apple pie kat sini. Siapa minat puff pastry ya? Kak Zaidah memang kata orang hantu lah, hantu puff pastry. Saya tak boleh tengok puff pastry ya. Tadi waktu saya pergi beli beli yang dah ready ni, brand kawan ni, sempat juga saya singgah di bakery membeli puff pastry juga. Saya tak boleh tengok ya, curry puff, chicken puff yang puffy-puffy tu. Ui, tak tahan tengok. Alright, kita akan bakar. Oven mestilah panas ya, 190 hingga 200 degrees ya. Kalau tak, dia tak bounce naik nanti. Okay, kita akan masukkan dan kita akan bakar hingga dia brown. Lebih kurang dalam 20 hingga setengah jam lah. Alright. Sementara api atas dan api atas bawah. Atas dan bawah. Okay, sementara tu Kak Zaidah akan buat lagi. Sambil-sambil tu bolehlah kita jawab soalan. Right. Yes. Okay. Kan minat kan? Samalah dengan saya Kak, kalau beli tak cukup sekeping makan. Ya, kadang-kadang tak sempat bawa ke rumah, dalam kereta dah makan ya. Punya suka je pastry, tapi tak semua orang suka ya sebenarnya. So apple pie ni dia memang ada certain group sahaja yang akan suka dengan apple pie. Yes. Kita faham tu ya. Yalah, kita cita rasa masing-masing Kak Zaidah. Rasa tak sama. Rasa tak sama. Betul. Yang terlambat masuk jangan risau. Okey, bahan-bahan yang Kak Zaidah mentionkan awal-awal ataupun bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan hari ni, saya dah pinkan di IG serta juga di Facebook. Okey, di IG komen daripada Kak Zaidah sendiri ya, saya dah pinkan di bawah. Kemudian di Facebook komen daripada Naya Zaidah, saya dah pinkan. Okey, kita buat lubangnya ya. Okey. Kemudian potong dua, sebelahnya ni lebih besar sedikit daripada yang di bahagian bawah. Slightly bigger. Untuk kita nak buat cover dia ya. Okey. So yang ini kita akan letak di sini. Okey, yang ini perempuan perlu lipat macam ni. Kemudian jangan tekan ya. Kemudian dipotong macam ni. Kalau nak buat halus juga boleh. Macam ni ya. Tadi Kak Zaidah buat agak kasar di bahagian atasnya. You nak buat halus macam ni juga boleh. Kemudian buka. Okay. Alright. Yang ini kita akan sapu telur. Kita letakkan apple filling ni. Alright, kita fokus dulu kepada cara-cara. Sebentar lagi nanti kita akan bacakan komen-komen anda, okey? Kalau suka nak letak banyak, bagi dia banyak feeling, terpulang. Ikut selera masing-masing ya. Kita dapat lebih kurang dalam 5 pie ya, kalau kita guna 6 biji apple. Okey. Bahagian tepi ni perempuan tak perlu tekan ya. Tak perlu di press, tak perlu di tu. Hanya tekan layang-layang aja. Janji dia melekat. Dia akan melekat sebab dia ada telur di bahagian bawah. So you tak perlu risau. Okay. Ha, empat tu bad. Apple pie. Yang ini sebelum kita bakar, kita perlu letakkan egg wash di atasnya. Tapi okay, bila kita nak bakar baru kita letak ya Kak Zaidah. Yes. Alright, so jadi Kak Zaidah buat lagi sekali ni. Boleh tengok dan juga boleh ke saya bacakan komen sementara Kak Zaidah buat. Alright, ada yang bertanya untuk puff pastry yang Kak Zaidah gunakan yang sedia ada ni, brand apa dan juga saiznya apa?
Okey, saya bacakan ya Kak Zaidah. Betul-betul. Alright, untuk puff pastry yang Kak Zaidah gunakan ni, saiznya adalah 8 inci. Okey, saya tunjukkan ya. Okey, 8 inci nampak tu. Okey, kulit puff pastry yang brand kawan Kak Zaidah gunakan hari ni. Okey, anda boleh gunakan brand apa-apa yang anda nak. Tapi kalau saiz boleh cari ya untuk nak ikut cara yang Kak Zaidah buat hari ni. Bolehlah ikut dengan saiz 8 inci untuk nak dapatkan saiz inilah. Tapi kalau nak saiz apa-apa, ikut pada masing-masing. Okey, Kak Zaidah? Ya. Yeah. Saya tengok dia, saya tak pernah pakai brand kawan. Okey. Kalau WC dia punya naik ya. Saya tak pernah pakai brand ni ya. Selalu saya pakai brand yang importednya. Pada bila saya pergi tengok tadi di supermarket ada brand kawan. Kawan ini kawan ni ialah brand lokal ya. Brand local brand. Saya cubalah tengok dia naik ke tidak. See how. Sebab saya tidak canai dia tidak apa ya. Kita guna yang terus one piece like this ya. Okey, so kita akan lipat. Dan kita akan potong untuk nak buat design dia ya. Okay. Alright, so kita akan it wash. Atasnya kita tak perlu sapu dulu dengan telur sehingga kita nak bakar dia baru kita sapu ya. Kalau tak kita sapu awal nanti dia akan kering. Bila dia kering nanti dia akan crack bila kita bakar dia. Alright, apa nama roller nak buat lubang-lubang tu? Kat Shopee ada ke? Adalah ni. Shopee apa yang tak ada semua ada ya. Apa nama dia? Apa nama dia, Ben? Saya dah pun dah lupa dah ni nama dia. Okay, selalunya kita akan kata dia perforate with fork. So, jadi mungkin perforator ke nama dia? Boleh yelah, carikan agaknya untuk puff pastry nanti, okay? Carilah roller untuk poke pastry ke? Mungkin jumpa. Saya biasa buat brand kawan ni memang okey tapi intinya inti daging. Yang sebelum ni boleh buat juga yang Kak Zaidah dah kongsikan sebelum ni di episod yang ke-280 adalah puff pastry ya, curry, chicken curry. Chicken curry. Okey, jadi yang itu memang Kak Zaidah sediakan resepi untuk buat puff pastry daripada scratch. Scratch. Itu saya dah tunjuk ya macam mana you nak fold dia, double fold, single fold ya sehingga selesai menjadi satu satu sheet ya. So perempuan boleh guna juga resepi tu untuk nak buat ya. Cuma ini saya tunjuk yang inti ni tapi kita guna yang dah ready. Dia tak berapa naik sangat lah, tak berapa cantik. Tapi kita tunggulah mungkin panasnya belum. Mungkin dia belum panas sangat lagi ke Kak Zaidah? Ya. Oven ni pun ya. Tuit. Norani Mustafa kata brand kawan okey, saya selalu guna. Dia naik ya, naik ke tidak? Muhammad Faris kata roller pie tak silap saya. Okey, jadi anda boleh carilah. Cuba rolling pie pastry. Yes, thank you so much. Thank you your viewers semua. Kongsikan yes, lah. Kongsi. This is the right platform untuk kita kongsikan minat kita. Minat apa tu? Minat memasak. Ya. Minat memasak ni dia kena pupuk ni. Ya, dia tak boleh nak tunggu dia datang, nak tunggu dia datang tu bila zaman nak datang pun tak tahu. Sebab dia ada satu kerja, kita kena mengemas tu, itu yang yang kena pupuk yang selalu. Malas. Tapi kalau kita dah nak buat tu, kita tak kiralah serak pun tak apalah. Asalkan siap macam ni ha, kita tengah buat apa? Pie, apple puff paste, pie ni. Masya-Allah. Bila kita sebut pie, dia ada 2-3 jenis ya. Ada pie yang tak ada flaky ya. Yang ini jenis pie flaky ataupun puff puff pastry lah. Okay. So inilah dia. Jadi kita jangan egg wash dulu sebab jangan kita perlu egg wash dia bila kita nak bakar bakar saja. Sebab kalau kita egg wash awal-awal macam ni, kita nak tunggu masukkan dekat dalam oven, nanti bila dibakar, nanti dia akan crack. Dia akan crack sebab putih, telur tu nanti akan kering. Ya. Yeah. Ya, yeah, sudah ada berapa tu? Alright, kita dah pinkan bahan-bahan yang Kak Zaidah dah gunakan untuk menu hari ni. Apa tu Kak Zaidah? Dah ada 5 keping dalam satu paket.
Saiznya ialah 8 inci for this lah, for this brand ya. Tapi ada banyak brand dekat luar sana. Banyak brand ya, imported, local pun ada ya. Ya, betul. Kalau tak ada rolling pin, boleh guna garpu sahaja. Betul. Cocok je dengan garpu. Pisau pun boleh. Janji dia berlubang, ya. Kegunaan lubang tu untuk apa, Kak Zaidah? Supaya pastry tu nanti dia tidak mengelembung lah. Tidak ada angin for dia tu, secure it kat dalam tu. Keluar masuk angin tu kan. Especially for tu, for pies yang ada inti. Sebab puff ni dia berlayer. So jadi untuk elakkan tiba-tiba ada gelembung yang tak boleh nak keluar daripada layer-layer yang dah dilayerkan. So jadi kita kena lubang-lubangkan dia. Ini Bell boleh tunjuk lagi sekali dekat ke macam mana saya boleh? Sebab this one will be the last sheet ni ya. Okay. Last piece. Okay, kita akan potong. Potong one side lebih besar daripada satu ni ya. Okay. Agak-agak je lah. Ni di bahagian yang kecil di bahagian bawah, yang besarnya di bahagian atas ya. So yang besarnya macam mana cara kita nak buat jalur-jalur tu, perempuan perlu nampak ni dah melekit. Saya nak letak sedikit supaya bila kita lipat dia tidak melekat. Okey, kita lipat. Jangan tekan ya. Lipat dan kita potong. Saya besarkan oven. Kak Zaidah naikkan suhu oven sebab oven Kak Zaidah ni dia tak berapa cantik panas dia. So saya naikkan dia. Saya naikkan dia 200 baru dia naik tempat tu. Okey, kita buka perlahan ni sebab dia basah. Mula naik ya. Wow. Okey, kita letak kaki dulu. Okey, yang ini kita sapu telur. Okey, Bell ada soalan? Ada yang kongsikan experience dengan kita. Memasak ni kali pertama mungkin tak berapa sempurna. Cuba kali kedua dan cuba lagi, insyaAllah sempurna nanti. Ya, betul tu. Dia nak putus asa. Tapi kalau dah suka tu, dia tak ada putus asa. Ya. Dia akan buat lagi. Buat. Tapi kalau buat sekali, ini terus pengalaman Kak Zaidah masa muda-muda lah dulu ya. Bila buat sekali tak jadi, perempuan jangan berhenti ya. You buat lagi tetapi jangan buat yang sama. Kan, bila you buat yang sama, nanti dia tak jadi lagi. Buat, ubah pula. Mungkin oven, panas oven, ya. Perempuan boleh tukar cara. Jadi, barulah hasilnya lain daripada yang kita dah buat salah tu. Jadi kita belajar. Betul. Zuraidah kata PKP ni dah work from home. Buka kat Zaidah Food, buka Zaidah Food Studio, macam-macam resepi ada, memang mudah. Kan? Betul. Betullah tujuan Kak Zaidah buat ni is to bagi you some ideas apa you nak buat ya. Yeah? Especially yang ada anak di rumah. Apa lagi kita nak layan dia, kita layan makan. Betul. Kan? Dan kita dah sediakan di Facebook yang komennya daripada IG ya. Mohon yang siapa ada di IG ni, okey, jika anda nak tengok resepi penuh dengan gambar semua, anda kalau nakkan e-book, dekat e-book tu memang semua ada ya. Ataupun anda jika ada account Facebook, anda pergi ke Facebook, anda pergi ke album. Dekat album tu ada 353 resepi, Kak Zaidah. Yes. Ha. Okey. Yang ini Kak Zaidah tambahkan banyak sikit. Okey. Dia nampak nampak penuh. Yes. Dan juga bila anda pergi ke album berkenaan, anda boleh tengok semua gambar. Anda tinggal kalau nak pilih dengan anak anda ataupun siapa-siapa yang ada dekat rumah, tanya je nak resepi yang mana, tunjuk. Klik saja. Okey, di gambar berkenaan ada juga link ataupun pautan untuk anda klik dan tengok cara penuh memasak. Okey. Dan juga siapa yang dah biasa boleh subscribe ya, boleh tengok di YouTube ya. Dekat YouTube pun ada. Kak Zaidah ada 353 episod penuh dah di YouTube. 350 ya? Ya, saya 353 Kak Zaidah. 353 di YouTube ya. Yes. Puan boleh subscribe kita di YouTube. Ada semua sekali. Daripada 1 hingga episod 353. Dan ada di YouTube. Anda hanya perlu type Zaidah Ibrahim Food Studio. Jumpalah kita. Subscribe lah terus.
dan semua resipi ada di situ daripada episod yang pertama. Okey, Ben. Baru naik, Ben. Dia untuk tu? Buat pastry, untuk bakar pastry, perempuan kena pandai ya. Api kena panas ya perempuan, oven kena, suhu kena panas. Baru dia naik. Kalau suhu dia tak panas, dia tak naik puan eh. So you kena tengok oven you ya. Dia kena panas saja baru dia melantun dia punya pastry tu. So jadi anda boleh tengok tu keadaan pastrynya. Okay, kalau tak ada cake crumbs nak ganti dengan apa? Cake crumbs memang tak ada. Tak ada jual. You kena buat the cake crumbs. Jika anda ada oven, anda dapatkan kek apa-apa. Macam Kak Zada gunakan hari ini, kek yang berperisa. Kak Zada beli di 99. Ada kan cupcakes yang Speedmart ada. 99, 7-Eleven pun ada kan cupcakes yang biasa-biasa tu. Vanilla boleh, tapi yang jangan yang ada krim, just plain the cupcakes. Coklat ke, and then you pecah-pecahkan dia, masukkan sekejap dalam oven. Dia dah sejuk, you bakar dia hingga dia garing. Janganlah hangus-hangus, nanti ada efek pula pada rasa you punya filling, nanti dia pahit ya. So you bakar dia hingga dia rangup, and then sejuk you just kisar ataupun you just ramas. Dia jadilah cake crumbs. Dia menambah sedap pada your pie filling. Ya, yeah? Dia memang tak ada. Kalau you cari kat kedai bakery pun tak ada jual. You kena buat sendiri. Alright. Okay, disebabkan nak ramai yang nak mencari. Okay, kita faham ya, yang work from home, juga yang sedia ada di rumah, yang lockdown tak boleh keluar, okay. Anda kena masak sendiri di rumah. Jadi, di medium Jom Masak Kak Zaidah ni adalah platform yang terbaik untuk anda cari semua resipi daripada episod yang pertama sehinggalah ke episod yang 353. Okey, okay, sekejap mak. Ada 353 episod Kak Zaida. Yes. Tinggal kalau hari ni termasuk hari ni adalah episod yang ke-534. Sekejap je ya. Dan 300 terbalik. 354 bukan 534. 354 ya. So perempuan boleh kalau you boleh pergi ke YouTube channel, subscribe kita di YouTube channel kita, you akan dapat tengok tu semua tu. Pilih aja yang mana satu nak ya. Betul. Yes. Oh nampak ha, bukan main tu jongkit-jongkit. Okey, untuk puff pastry, untuk membakar puff pastry, when dia tengah naik dalam oven, you tak boleh buka pintu oven. Ya, yeah? You kena tunggu dia keras betul dan baru boleh buka pintu oven. Kalau tidak dia akan ada efek pada suhu dia, nanti kembang dia tu akan lambat ya. Naiknya tu. Okey, tengok cantik tu. Oven kat Zara tak berapa cantik ya. Dia punya suhu nampak tak? Dia masak more to side dia, tengah dia agak lambat. Ni ya, saya dah besarkan ni. Ya, yeah, dia still panas dia more tu. Kiri dan kanan, tetapi tengah dia agak lambat ya. So jadi bila ada oven, anda pastikan kalau ada kipas, pastikan kipasnya dibuka ya. Bakar untuk berapa minit? Bakar sampai dia brown. Dia lebih kurang 20 hingga setengah jam. Not less than that ya. Kita tengok sampai dia brown. Sampai side-side dia, tepi-tepi dia semua brown tu, dia masak lah. Okay, cake crumb tu boleh simpan ke Kak Zaida? Boleh. Boleh ya. Pasal dia cake, and then you bakar dia lagi sampai dia garing. And then you boleh simpan lah. Tak payah simpan dalam chiller. You just simpan kat luar je. Dia tahan ya. Ada soalan ni Kak Zaida. Soalan apa dia? Kak Zaida nampak slim. Apa tips Kak Zaida? Ha, tips? Tak adalah tipsnya. Tapi dah tahulah apa punca. Punca dia apa? Punca dia gastrik. Tu dia. Jadi bila gastrik ni, kita macam-macam benda, kita kena pantang. Kita tak boleh makan. When you makan, when you ada gastrik, you makan without knowing that you ada gastrik, itu you macam bloated. You macam jadi kembang lah. Jadi apa? Bukan kembang, jadi apa ya? Jadi macam membesar. Yang sebenarnya, dia bukan... bila you dapat tahu dan you ada gastrik, then you control makan you. Tapi saya malam pun saya makan. Tapi dia boleh control gas dalam perut tu. Jadi itu yang agaknya dia tidaklah nampak macam naik. Tapi memang turun. Ya, saya tak ada diet. Cuma saya diet, saya tak boleh makan pedas.
Itu sahaja. Mengikut kepada badan masing-masing. Yes, badan masing-masing. Alright, jadi hari ni yang masih bertanya, Kak Zaidah gunakan puff pastry apa? Okey, yang ini adalah brand yang senang untuk didapati ya. Brand kawan, sebab ini adalah brand lokal ya. It's a local brand. Dengan saiz yang Kak Zaidah gunakan hari ni adalah saiz 8 inci. Dia pun tak mahal juga, Bel. RM11 lebih dapat, kita dapat 5 pieces ya. 5 keping yang besar macam ni. Kalau nak berniaga pun boleh ni. Okey, ada yang tanya kalau kita nak jual dengan berapa ringgit Kak Zaidah? Okey, kalau tanya Kak Zaidah harga, saya ni bukanlah pakar mengenai harga ya. Perempuan perlu buat kira-kira perempuan sendiri dan you kena tengok harga semasa ataupun harga di tempat yang you tinggal. Ya. Kalau saya cakap harga berapa, saya duduk di kawasan Selangor. Ya. Kalau saya cakap harga berapa, nanti kalau puan mungkin duduk di agak-agak ke agak dalam sikit ya. Mungkin tak boleh jual harga yang kita jual di sini, di kawasan bandar dan di kawasan luar bandar, tak boleh sama harga dia. Walaupun you beli produk dia yang sama, barang yang sama, tapi jualannya, kalau you jual mahal sangat pun orang tak nak beli. Bila you nak berniaga kalau orang tak nak beli ya? So kena pandai-pandai tengoklah. Dan ini dari pengalaman saya ya. Meniaga, saya meniaga dah lama sangat, dah tak tahu berapa tahun dah. Dah nak pencin tapi tak pencin-pencin. Alright. Untuk harga yang sebenarnya, kalau perempuan tinggal ataupun di kawasan elite, kawasan orang yang ada duit lah ya, yang beruang, dia tak nak beli kalau kuih you murah. Ini ya. Ini memang azali. Ini bukan kerana dia tak nak beli kalau you jual murah. Walaupun you pakai barang premium, you jual murah, dia tak nak beli. Sebab pada dia, kek murah, barang murah adalah tak ada quality. Ni mentality ya. Dan ada pula di setengah tempat, you jual harga biasa, dia kata mahal, nak murah pula. So ni ada dua kategori. So you pandai-pandailah ya. Harga Kak Zaidah memang tak boleh nak beritahu berapa ya. Sebab lain tempat, lain harga yang you boleh, lain harganya. Walaupun produk yang sama. Okay. Alright. So dapat, kemudian dapat sedikit penjelasan lah ya mengenai harga. Sebab setiap kali saya buat ramai yang bertanya, Kak Zaidah berapa nak jual? Saya cakap harga berapa, nanti kalau puan ikut harga saya, mungkin ada setengah-setengah tempat kata, alamak murah sangatlah, mungkin tak sedap kot, macam murah. Kan, orang punya mentality, persepsi about harga. Dan ada setengah-setengah tempat, mahal sangatlah, saya tak mampulah nak beli. Jadi, perempuan kena pandai adjust, jangan sampai perempuan rugi. Itu. Ya. Dan keuntungan terpulang, you nak berapa persen, 100%, keuntungan, you nak 70%, you nak 200%, terpulang. Kalau you boleh jual, silakan. Itu bonus tu ya. Kalau yang boleh jual, harga yang tinggi ya, sebab permintaan ataupun surrounding orang yang keliling di kawasan perumahan dia mungkin mampu untuk beli yang mahal. So, terpulang. Harga tak ada masalah sebenarnya. Tapi jangan sampai merugikan perempuan. Sebab bahan-bahan yang kita gunakan, kita kena tengok juga itu adalah cost yang kita kena kira. Kena kira dan jangan lupa kena campur gaji sekali. Biasanya orang buat kira-kira, orang tak masuk harga gaji dia. Dia terlupa yang dia tu bekerja yang sebenarnya. Betul ya? Kita tak sadar di mana bahan-bahan yang kualitinya tinggi dan rasanya, yang begitu orang kata memang tak boleh buat bincang lah. Memang harganya memang agak mahal sedikit. Okey, untuk yang itu memanglah harga bila anda jual, dia akan efek kepada harga yang anda akan letak. Okey, jadi harganya akan tinggi sedikit. Jadi, anda perlu lihat kawasan mana anda berada dan juga kena study harga semasa. Harga semasa. Alright, kalau, Kak Zaidah. Kalau misal kata kawasan perumahan you, di tempat you berniaga, tak ada orang yang boleh beli mahal. Tak ada orang pun jual mahal. You nak jual mahal, memang tak ada orang akan beli dengan you. So, itu satu masalah bila you nak buat. Yeah? So, you kena tengok kawasan setempat dan harga semasa. Okay. Alright. Okay. Nuraini Mustafa katanya ini kali ketiga saya komen. Apa tu? Yeah. Benda yang sama apple pie ni, teringat saya akan Cornica apple strudel yang famous di Perth.
Okey. Ya, memang sedap ya. Apple pie ni memang sedap ya. Cost overhead, gaji and electricity. Yes. Itu yang pastinya. Utilities kena masukkan. Cost. Cost bila kita kata cost produk. Anda dah faham ya, kos bukan bahan-bahan sahaja, semua termasuk kos yang anda keluarkan untuk menghasilkan satu produk. Tapi kalau kita tak ada menyewa kedai, kita hanya buat di rumah, kira-kiranya tu bolehlah bertolak ansur. Kalau kita menyewa kedai, ya, itu semua nak kena kira. Tapi kalau kita buat di rumah tu, kata orang tu, janji ada untung lah. At the same time yang you buat, you dapat berniaga dan you can build up your skill. Nak masak, nak pandai masak, you kena, nak dapat skill, you kena buat. Nak dapat skill, bukan hari ni buat, besok skillnya datang, tak. You kena buat selalu, then baru dapat skill. Nak dapat skill, you kena tahu result dia, you kena tahu kalau fault dia di mana-mana, you kena tahu pasal kenapa, sebab apa dia jadi macam ni, baru you can build up the skill. Kalau tidak, tak dapat. Nak dapat skill bukannya senang ya. You kena rajin usaha. Dah kena cerdik lah. Alright. Macam budak-budak sekolah, kalau tak cerdik kan lambat. Kalau cerdik tu cepat je dapat. Macam itulah. Okay, apa cerita? Path kita kat dalam apa tu Kak Zaidah? Kita tunggu brown sikit at the mere. Oh, size. Mana dia? Kita tengok. Dia punya dah naik. Jom kita naik, tengok. Dah naik tiga kali ganda ya. Tapi kita kena tunggu tepi dia tu. Tepi dia kan agak putih dia. Kita kena tunggu tepi dia tu brown sikit. Atasnya dah cantik. But side dia tu dia nampak putih. Kita bagi dia garing at the side ya. So that dia nampak betul-betul masak dia punya pastry. Not bad jugalah brand kawan ni. Dia naik fluffy juga. So kalau you tak suka sangat dia fluffy macam ni, you boleh canai a bit. Canai dia, bagi dia nipis sikit lagi, dia akan jadi slightly rendah. Kalau ada orang tak suka terlalu puffy, yeah, maybe dia dapat buat lebih panjang lagi sikit. So you can a bit, boleh canai a bit, bagi dia slightly nipis, then dia akan jadi naik, tidaklah terlalu tinggi. Betul lah Kak Zada, bila menega baru tahu, untung rugi kos semua kena kira. Yes, sebab tu kalau orang berniaga, kita tak perlulah petikaikan sangat kenapa dia berniaga mahal. Ada sebab dia berniaga mahal, ada sebab dia berniaga murah. Kan? Kita beli je lah. Kita beli dia punya, nanti satu hari kita punya dia punya dia pula datang beli. So benda tu akan berpusing. So kita tunggu sekejap jangan lagi ya. Okey, bakar petang makan esok pagi okey tak? Okey aja. Cuma kalau you nak panaskan dia, elok seeloknya puff pastry, you jangan panaskan dalam microwave. Seeloknya. Nanti dia jadi chewy. Nanti dia jadi lembik. Instead of dia jadi puffy, kita nak makan dia sebab dia puffy. Dia bila kita gigit dia tu, dia ada slices of kepingan-kepingan yang rangup. Itu yang kita suka. Ya, kalau you masuk microwave, dia akan terus jadi soggy. Dia terus jadi berminyak and then dia terus jadi lembik, tak sedap. So you kalau nak panaskan, masuk balik dalam oven, bukan dalam microwave. Untuk puff pastry. Alright, sikit lagi Bel. Ya, kalau nakkan ibu, anda boleh tekan ikon link di bawah yang berwarna biru. Jika anda klik saja ikon berkenaan, anda boleh terus berbual dengan tim admin di talian 011-6426-4742. Okay, kita sungguh sikit je lagi. Bagi dia brown dan dia akan nampak cantik. Dia dah cantik dah ni, cuma side dia agak putih. Ya. Bolehlah untuk brand kawan ni boleh. Tapi kalau perempuan dapat buat sendiri, dia punya layer lagi halus. Ya, kalau yang macam Kak Zaidah ada tunjuk di episod yang sebelum ni, macam mana cara kita nak buat puff pastry, kita layer-layerkan dia ataupun kita buat folding, dia punya result dia lebih halus fine. Yang ini agak kasar sikit layernya, tapi dia naik lah ya. Cuma dia agak kasar sikit dia punya layer. Tapi puffy lah, naik, janji dia puffy. Ya, kita yang suka makan puff pastry ni, kita suka dia punya puffy tu. Kita suka dia punya lantunan layer dia tu. Tu yang sedap tu ya.
Sedap tu. Okay, Sharifah Baimin, resipi Kak Zaidah beri banyak sangat sampai tak terbuat. Resipi-resipi yang saya dah cuba semua kejadian sedap sangat. Alhamdulillah. Ada yang dibuat berulang kali untuk santapan keluarga dan ada yang dibuat jualan. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zaidah kerana sudi berkongsi resipi secara percuma. Saya banyak belajar dari rancangan masak Kak Zaidah ni. Dari zero sampai berisi ilmu dan badan. Semoga Kak Zaidah dan kru diberi kesihatan untuk terus berkongsi. Amin. Okey, dah siap. Wow. Okey, Bel. Yang ini sementara kita nak tunggu dia agak tu, kita akan sapu telur ya sebelum kita bakar. Jangan sapu telur awal-awal ya perempuan. Waktu nak bakar baru you sapu telur. Telur ni ialah putih dan kuning, kemudian kita kocok dia. Okey. Okey, kita sementara nak tunggu yang itu Kak Zaidah nak keluarkan daripada tray loyang. Kita sapu dulu yang ini ya dengan telur. Kita panggil egg wash proses ni. Okey. Ingat ya, nak bakar baru sapu ataupun nak bakar baru egg wash. Ya, kita tak boleh sapu telur dulu siap-siap, lepas tu kita biarkan dia dekat luar sehingga telurnya kering, lepas tu baru kita bakar. Tak cantik nanti ya. Dia akan, bila kita bakar, dia akan crack nanti, tak cantik. Okey, sekarang ni baru kita terus boleh masuk oven ya. Alright. Okey, ni dah siap, dah ready, Bel. Yum. Cantik rupanya Kak Zaidah. You can see the layer. Kalau kita nak brownkan lagi tepi dia Kak Zaidah, kita mesti tunggu lama sikit. Ya. Yang melekat ni tadi ialah telur tadi yang kita sapu. Okay, Bel, dah siap. Okay, wash. Wow. Kita nak potong ke? Agak satu. Kalau Kak Zaidah, kita transfer dulu. Kita transfer, kita potong kat sini lah, Ben. Kita dah nak sejuk. Boleh. Okay. There you go. Tu dia. Wow. Sedap sangat ya. So caramelized apple ni mengikut kepada kemanisan dia eh, yes, Kak Zaidah. Kita pun tadi dah masak dia, dah rebus dia bersama dengan sedikit gula. And dia memang tak manis ya. For apple pie dia tak manis sangat. Okay, dah siap dah, Bel. There you go. Apple puff pie untuk hari ini. Alright, siap dah. Alhamdulillah, apple siap dah. Apple puff pie for today. Yes, kita guna sheet yang dah siap ya. Ready made puff pastry sheets. Jadi, tak ada masalah untuk perempuan nak cuba buat. Dan kalau perempuan tak nak guna yang dah ready made, nak guna juga puff pastry buat sendiri, Kak Zaidah dah siarkan sebelum ni ya. Boleh mungkin boleh di episod yang ke 280 ya. Kak Zaidah ada tunjuk macam mana daripada start, macam mana kita nak buat puff pastry ya. So boleh guna puff pastry tu untuk buat pie ni, untuk buat pie ni lah ya. So, cara okay. Pie ni Kak Zaidah, mungkin ada yang tertanya-tanya juga. Filling, boleh buat filling selain daripada apple ke? Macam-macam boleh buat ya. Cuma hari ni Kak Zaidah nak tunjuk apple pie. Macam mana kita buat apple pie tu sendiri. Apple tu kita macam mana nak sedia. Sebab ramai yang tak pandai nak buat apple tu. Yang dia beli pie, apple pie filling dalam tin tu agak dalam bit ya. Ada juga yang setengah-setengah tu dibancuh dengan atau dimasak bersama dengan corn flour ya. Yang ini tak. Kita makan satu-satu dan yang buat dia sedap ialah kita ada tambah sedikit cake crumbs di dalam adunannya. So, you boleh rasa ada rasa lemak-lemak daripada cake tu tadi. Okay.
So siap dah bel. Cuma Kak Zadah guna hari ni ialah puff pastry daripada resipi kawan, daripada brand kawan. So inilah hasilnya. Mungkin perempuan, kalau perempuan guna brand lain, mungkin puffy dia agak lain. So terpulang ya. Okay, siap dah. Alright, alhamdulillah. So harap perempuan berpuas hati dengan penerangan dengan resipi kita tengah hari ni. So insyaAllah kita jumpa lagi esok. Kalau tak dalam bintang, doa yang baik-baik. InsyaAllah kita jumpa esok dengan resipi dan menu yang lain. So assalamualaikum, bye.